Oke guys, gue lihat di belakang gue itu udah ramai banget. Dan ini gue mau ke GBK, antusias dari teman-teman Republik Kebon Jeruk. Dan hari ini matchday Persija lawan Persebaya. Pokoknya ikutin terus keseruan gue bersama teman-teman Republik Kebon Jeruk. Kita mau konvoy ke GBK, kita mau dukung Persija. Dan di GBK ada koreo. Dan tuh, di belakang gue anak-anak Kebon Jeruk siap-siap konvoy untuk mendukung Persija di match hari ini. Sekarang jam 6:30, bentar lagi mau kick off. Gue baru sampai di Stadion Gelora Bung Karno. Situasi 6:30 sekarang ini belum terlalu rame anak-anak The Jackmania, tapi di luar udah pada rame banget. Karena gue jalan ke sini butuh perjuangan banget dari antrian dan udah membludaknya anak-anak The Jackmania yang mau dukung Persija di match hari ini. Teman-teman yang nonton di match hari ini boleh tulis di kolom komentar dari The Jackmania aja yang nonton langsung ke Stadion Gelora Bung Karno. Dan doain, mudah-mudahan Persija bisa menang di match hari ini, karena ini partai terakhir match Persija laga home, dan mudah-mudahan dapat 3 poin. Amin.
guys, babak pertama udah kelar. Kita kalah unggul sama Persebaya di babak pertama. Kita kecolongan 2 gol di babak pertama. Dan ini lumayan rame, lumayan penuh juga. Dan mudah-mudahan di babak kedua Persija bisa nambah gol lagi. Jangan bikin malu di babak kedua, karena ini partai gengsi dan partai yang sangat-sangat ditunggu di kalangan Nusantara. Dan nanti koreo mau dimulai di babak kedua, dan pokoknya bakalan gue kasih tunjuk buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang nonton di match hari ini, boleh tulis di kolom komentar dari Dejek mana aja yang nonton di match hari ini. Mudah-mudahan pertandingan ini berjalan dengan kondusif, aman dan lancar. Dan ikutin terus babak kedua. Teman-teman yang udah nonton vlog gua selama Liga 1 2019.